Ahlan TV, inspirasi emas santri muda bangsa. Namanya Andika, dan ini cerita aneh datang ke pondok waktu pandemi. Jujur aneh kaget, soalnya banyak banget perubahan yang terjadi di sini. Ada gedung baru, gerbang ditutup, karpet hilang, wastafel baru, garis-garis beginian, hand sanitizer, dan rambu-rambu jaga jarak. Weh, Mikdad, assalamualaikum. Ini namanya Mikdad, teman dekat aneh. Biasanya kalau ketemu, kita langsung salaman, pelukan, dan cerita-cerita banyak. Tapi karena ini pandemi, jadi kita jaga jarak. Baru datang Dik. Iya, baru datang tadi. Oh, ya udah gua kamar dulu. Iya. Pakai masker, Gi. Kok dia jadi gini sih? Oh, mungkin dia lagi jaga jarak. Protokol yang ada di sini emang banyak banget deh. Tapi ya kita harus berusaha mentaati dan hormati dong. Dan setelah beberapa hari di sini, Ana sadar ternyata emang ribet banget. Harus cuci tangan, bawa sejadah sendiri, kemana-mana maskeran, dan yang paling gak enak adalah jaga jarak. Yang biasanya kita kemana-mana bareng, sekarang harus jaga jarak. Di masjid, jaga jarak. Di kelas, jaga jarak. Mat'am, jaga jarak. Duduk-duduk pun juga jaga jarak. Pasti ada yang gak bener nih sama Mikdad. Aneh harus panggil. Dadat, sini sih. Sini. Sini apa? Aneh harus tanya kenapa dia. Deketan apa deketan? Kan jaga jarak. Oh, tuh iya. Kan protokol. Nanti kenapa sih jauh sekarang? Kan social distancing. Enggak. Pasti ada yang lain nih. Cerita dong, ada apa sih? Jadi sebenarnya Dik, kemarin sebelum ente datang, Ani nyenggol gayung ente, terus jatuh, pecah deh. Ya udah, Ana jadi gak enak sama ente. Oh, jadi yang mencahin gayung dia. Ya Allah, Dat, santai aja sih. Gak apa-apa, kalem. Beneran ente, Dik. Itu kan juga hal sepele. Ya gak sih? Kan gue yang beli lagi. Akhirnya semua jelas, dan kita baikan lagi. Tapi meskipun udah baikan, kita tetap jaga jarak. Ahlan TV, inspirasi emas santri muda bangsa.